Hai teman-teman, balik lagi bersama aku Rika. Teman-teman, hari ini aku sama suami mau perjalanan ke Akureyri. Dari Reykjavik itu sekitar 4 jam sampai 5 jam ya teman-teman. So ya, kita mungkin bakalan tinggal di sana tuh sekitar 1 minggu. Jadi balik lagi ke Reykjavik itu mungkin sekitar tanggal 28 atau 29 ya teman-teman. So ya, nanti aku bakal videoin di perjalanan kita ke sana ya teman-teman, melihat perjalanannya kayak gimana gitu kan, naik turun gunung ya kan, belok kanan belok kiri kayak ular jalannya. Saya so, kalau kalian penasaran tonton terus videonya ya. Masuk ke tunnel. Tunnel ini tuh di bawah laut ya, teman-teman. Dari mulai ini luar tuh terowongan lumayan panjang. Ini masuk ke bawah laut. Kita bakalan masuk di bawah laut. Ini tuh tunnelnya bikin jalannya tuh jadi dipercepat gitu loh. Jadi pendek kan, harusnya kan jalan dulunya kan harus melintasi pegunungan ya. Tapi sejak ada tunnel ini, jadi itu dibikin apa? Jadi kayak pendek itu loh, harusnya 1 jam atau 1 jam setengah gitu ya. Jadi cuma 30 menit atau 45 menitan gitu. Ini lumayan panjang sih. Di tunnel ini kita sekitar 6 menitan di dalam sini. Makin dalam tuh makin ke bawah ya. Nanti kalau udah mau keluar baru kita kayak naik lagi. Seberangnya yang tadi masuk itu dan udah ada di sebelahnya. Dulu tunnel ini tuh bayar ya, waktu aku pertama kesini 2017 itu masih bayar kalau kita mau masuk ke sini. Sekarang udah enggak, udah gratis karena bayar taxnya mahal di sini. Jadi ya, sampai kita continue. Di sana tuh. Tadi kita masuk dari sana ya, sebelah sana. Kalau kelihatan. Mungkin dari sini kelihatan. Ya tuh. Tadi kita dari sana masuk sebelah sana tuh. Sekarang kita udah berada di sebelah sini. So ya, tunnel yang tadi itu katanya dibangunnya itu tahun what year? 1998. Tahun 1998 kalau nggak salah. Dan kenapa dari mulai setelah jadi nyampe 20 tahun kemudian itu setiap orang bayar ya untuk masuk tunnel tadi itu kayak tol gitulah. Sekarang udah nggak bayar karena udah 20 tahun lebih, karena yang bangun tunnel itu tadi tuh punyanya itu ya private company, bukan punyanya city atau bukan punyanya pemerintah gitulah ya. Jadi ya mereka kayak ambil kesepakatan gitu setelah 20 tahun bakalan di free kan gitu loh, untuk nggak usah bayar lagi. Tapi ada beberapa tunnel yang kayak baru dibuka sekarang gitu ya, dan awalnya sama kayak tunnel ini itu punyanya kayak private company gitu dan bayar. Tapi kalau yang punyanya itu punyanya negara itu nggak bayar, karena kan orang sini bayar taxnya udah mahal ya, bayar pajaknya.
kecuali yang buka itu private company atau bukan punyanya negara, perlu bayar, dan mereka kayak punya punya kesepakatan gitu nyampe berapa tahun gitu kan. Baru nanti kalau udah selesai perjanjiannya, mereka di, apa, semua orang bisa masuk gratis kayak gitu. Salju, karena kita ini di atas gunung ya, terus terus ini di atas ini tuh cuacanya mungkin 5 derajat atau mungkin 6, nggak tahu, cuma tuh lihat masih banyak salju di atas gunung, padahal ini udah summer dan ini kita mau turun ke bawah. It's been raining in this. Cuacanya di sini tuh tadi ya, kita apa hujan terus nanti panas di tempat berikutnya, nanti hujan lagi nih kayak sekarang. Nanti tuh ya kalau udah keluar dari sini panas mungkin lagi. Ganti-ganti. Iya. Yeah. Hanya di satu tempat aja hujan, nanti udah berhenti. Itu kan keluar sana tuh udah panas, kita bakal driving ke sana tuh, ke area yang bermatahari. Yang ada mataharinya. Wow, it's beautiful here. Kita udah sampai di
yang bentuknya heart ya, kayak ini nih, lihat tuh. Cuma ada di town ini bentuknya heart tuh. Dan itu swimming pool di sana, ada slide-nya juga.